Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita harus memakai masker yang anjuran dari pemerintah. Baik, kembali jumpa bersama Startup Ponorogo. Semoga buat teman-temanku semuanya dimanapun berada tetap sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini, ya, vlog kali ini saya mau menampilkan atau mau menunjukkan bahwasannya ada yang baru untuk masuk bumi Soko Ponorogo atau bumi Kecamatan Soko Ponorogo. Ikuti terus untuk videonya biar tahu apa yang ada di bumi Soko Ponorogo ini, apa yang terbaru bumi Soko Ponorogo. Sebenarnya sebelumnya sudah ada di video channel saya, ya, video-video tentang ini Soko, tapi ini ada yang baru, maka dari itu saya kasih tahu buat teman-teman semuanya yang belum tahu, silahkan subscribe, yang sudah tahu juga silahkan subscribe. Oke, langsung aja kita tunjukkan untuk yang terbaru di Kecamatan Soko Ponorogo. Baik teman-teman, ya, ini kita mulai dari sebelah selatannya kebun, ya. Kebun itu wilayah Kecamatan Pulung Ponorogo. Kita menuju arah Soko, ini adalah salah satu jalannya, jalan Pulung menuju Soko. Sekali lagi, sebenarnya sudah ada video-video tentang ini, ya, jalan ini dari arah Pulung menuju Soko, tapi sudah lama, ya, video saya. Ini kita bikin yang baru. Ada apa di bumi Soko atau masuk bumi Soko Ponorogo ini? Yang terbaru adalah, mari kita ikuti terus perjalanan Soko Ponorogo. Ini dikarenakan masih musim penghujan, jadi untuk tanaman-tanaman, ya, ini masih tetap hijau. Jalannya, ya, seperti ini, ya, naik turun. Jika kalian kangen pada Soko, buat teman-teman yang ada di perantauan maupun teman-teman yang ada di luar Soko. Ini adalah hutan jati, ya, yang ada di jalan Pulung Soko ini. Baik, ini jalannya turun ini, teman-teman, ya. Jadi mungkin Anda yang belum pernah ke Soko, saya kasih tahu untuk jalannya ini turun. Harus hati-hati, pelan-pelan aja. Yang penting kita adalah bisa. Jangan di skip
tonton sampai habis biar tahu ada apa yang terbaru masuk wilayah Kecamatan Sokol di saat ini tahun 2020 ya. Tepatnya ini tadi hari Kamis tanggal berapa ini? 16 April 2020. Dan ini nanjak buat yang belum pengalaman harus hati-hati. Kalau yang sudah sering lewat sini sudah hal biasa. Baik, inilah untuk terbaru masuk wilayah Bumi Soto, Kecamatan Soto. Ya, di sini tepatnya di perempatan Suru, yaitu ada pengecekan suhu ya. Ini dikasih terop. Terima kasih. Nah, di sini itu tadi yaitu pengecekan suhu untuk masuk wilayah Soko demi keselamatan kita. Untuk pengecekan suhu di masa seperti ini, yaitu dengan adanya wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Oke, itulah tadi ya untuk terbaru dari Kecamatan Soko. Kita masuk Bumi Soko, yaitu di perempatan Suru, Desa Suru. Itu ada pengecekan suhu. Jadi Anda yang mau melintas di situ tadi, Anda bisa dicek untuk suhunya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-temanku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.